Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Al Tutorial, cuy. Oke, di video kali ini saya akan jelasin ke teman-teman bagaimana cara isi darah di game Genshin Impact ya. Oke, jadi pertama-tama kalian bisa langsung masuk ke map. Kemudian cari ini ya, patung The Seven Anemo. Kalian bisa langsung teleport kalau udah ke unlock ya. Kalau belum ya datang ke situ. Nah, oke, ini sudah sampai ya. Kita langsung di dekatnya kayak gini. Oke, mantap. Nah, di sini kita bisa langsung tap-tap aja kayak gini ya. Nah, seperti itu. Nah, buat kalian yang istilahnya baru pertama kali, tidak perlu bingung-bingung lagi, isi darah cukup kayak gini udah bisa, atau enggak kalian bisa langsung masuk ke tas dan biasanya ada di makanan kayak gini, kalian dipakai kayak gini aja lalu diisikan di nyawa yang dikit kayak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.